Yang mana? Yang mana? Yang saya hormati para alim ulama, ustaz-ustaz dari RW 09 Kelurahan Angke, yang saya tidak tahu namanya satu persatu. Tanya dulu. Maaf. Ya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya sebagai pemuda dan takjub saya dan kawan-kawan serta unit 1 sampai 011 yang saya cintai dan yang saya banggakan, yaitu Bang Mung, Bapak Mulyadi MH. Bapak Mulyadi selaku Ketua Karang Taruna Kelurahan Angke, yang mana telah memimpin kita dari 01 sampai 11 hingga sampai sekarang maju terus. Dan tak lupa pula Ketua RW 09 yang alhamdulillah telah sampai di tempat yang mulia ini. Mungkin dalam perjalanan waktu tadi udah sampai. Ya, puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita dari rumahnya masing-masing sampai ke tempat yang mulia ini dengan syukur nikmat yang tidak terkira. Alhamdulillah. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal jurumat ya nanti nomor. Ya. Ya. Ya kenapa nih? Saya di sini main. Ya, sebagai orang yang di depan ini hanya sebagai inilah teman-teman lah gitu. Gak ada kata yang pantas sebenarnya untuk ucapkan dari lidah motor ini. Guys. Dalam. Hadirin, teman-teman Karang Taruna dan bapak-bapak sekalian. Pemuda. Pemuda. Sebagai pemuda, dalam suatu organisasi yang dilihat pemuda, lansia, pemuda, ada pemuda lansia. Tadi goyang nanti. Tadi goyang. Pemuda lansia, ya ada. Intinya yang gue juga pernah muda. Ya. Makanya dalam apa namanya? Syair-syair para ulama itu banyak yang berkata kata-kata bijaknya. Subhanul yaum rijalul qad. Pemuda hari ini yaitu pemimpin hari esok. Sebagai panutan kita Nabi Muhammad SAW,
ketika beliau 40 masih pemuda ya, ketika beliau diutus sebagai nabi yaitu pada masa 40 tahun itu masih pemuda, pemuda 15 sampai 5 ya, diutus sebagai pemuda dalam apa namanya kita nggak cocok sebenarnya, nggak pantas kita sangat bagaimana ya buat tampil tuh kayak enak asli ada yang gedean soalnya terus belum sampai subuh juga nggak apa-apa terus takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai para pemuda, ingatlah Allah berkata dalam Al-Quran, terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah lagi terus bismillah lagi aja. Ya fa'inna alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Katanya Allah akan mengangkat orang-orang yang akan ini teruntuk tuh pemuda. Orang-orang yang menuntut ilmu dan akan diberinya beberapa derajat. Wahai para pemuda, tinggalkan maksiat. Wahai para pemuda, bersegeralah tobat. Wahai para pemuda, engkau jangan maksiat. Kalau engkau maksiat, jadi kuara. Terus? Sudah. Malam juga jam terbang udah. Jam terbang. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Gak ada kata-kata baik dari saya itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.